Kami mau Pancasila tegak di Republik ini. Kami mau Undang-Undang Dasar 45 benar-benar dasar negara. Kan nggak ada yang tahu di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara mana. Oke, Pak Putih, ini tadi Pak Batyar ada bilang kita LSM bisa bersurat secara resmi menanyakan perkembangan kasusnya MKC. Mungkin bisa kita ini Pak Putih, bisa kita tindak lanjut itu Pak Putih. Loh, mana Pak Putih ini? Ada Pak, saya sudah koordinasi sama Ibu bukan Mata Najwa Pak. Oh iya, jangan lupa ya, yang si Abdul Somad jangan lupa sama si Refli Harun harus ya. kita ini kan kemarin sudah dapat ini, sudah dapat titipan dari Suara Kebenaran itu. Iya iya Pak. Itu jangan sampai terpenggalai, sebisa mungkin cepat maju bikin pelaporannya supaya Somad sama Refli Harun bohongnya kudu repot gitu loh. Jadi Pak, satu lagi Pak. Ya. Kalau tadi dibilang kan mereka ada 7 juta Pak. Ya. Geng-geng mereka ini ada 7 juta nih. Yang khilafah-khilafah ini Pak. Tapi tadi coba hitung-hitung Pak. Kami coba hitung-hitung ya, Sunda Wiwitan ya, kita coba hitung-hitung tadi di Kubang ya, kita coba hitung-hitung lagi teman-teman kita yang dari Semarang ya, yang terpaksa ikut-ikut menulis nama seperti di mayoritas itu ya, kemudian kita hitung-hitung yang di Banten, baru 3 ini aja udah 11 juta lebih Pak. Baru 3 ini aja udah 11 juta lebih Pak. Jadi kalau 11 bagi 7 kalau memang mau berdiri enggak ada apa-apanya mereka tuh Pak mayoritas. Cuma kekuatan mereka ada partai politik Pak PKS. Iya. Nah, sementara Sunda Wiwitan, Kejawen dan teman-teman di Banten tidak punya partai politik. Pakai jelata. Nah, jadi karena mereka rakyat jelata, mereka bergabung dengan Galarua, Pak. Waduh, mantap ini, Pak. Tapi kita tidak boleh benturkan. Ya. Kita kan lembaga dasi, nggak boleh kita bentur-bentur. Kita proses hukum, Pak. Makanya kita mau judicial review dulu. Semua peraturan yang membuat orang-orang terpaksa mengikut satu golongan agama di KTP-nya. Ya, saya sampaikan juga ke Bapak kan bahwa jangan salah loh, orang Kristen juga ada tuh orang-orang kita di Sumatera Utara ya, itu Parmalin kan tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Nah, ini mereka aja udah 30.000, lebih mungkin 30.000 ya, dan mereka kokoh Pak, itu adalah leluhur orang Batak Pak. Jadi ini bukan hanya di agama sana aja, di semua agama ada. Ada. Ada beberapa juga Hindu. Dan kita harus menghormati. Iya, kita menghormati. Makanya lembaga Galarua ini, kami mau satukan itu semua, Pak. Jangan-jangan kita sudah 58% nanti, Pak, kalau kita gabung semua, Pak. Dari Sabang sampai Merauke, Pak. Iya, saya mayoritas, Pak. Galarua mayoritas. Saya lagi gabung, tapi kita bukan partai politik. Kami mau Pancasila tegak di Republik ini. Kami mau Undang-Undang Dasar 45 benar-benar dasar negara. Kan nggak ada yang tahu di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara mana ada negara Kesatuan Republik Indonesia. Di pembukaan itu negara Republik Indonesia. Dirubah pasca reformasi. Kok nggak ada yang tahu negara kita dirubah? Enak aja. Negara kita dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 disebut Negara Kesatuan, nggak ada Negara Republik Indonesia, nggak ada yang bertanggung jawab nih. Apa ini DPR MPR ini? Negara dirubah oleh reformasi tidak sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pada ribut, nggak ada tuh kan? Nggak ada pada ribut kan? Makanya hal-hal seperti ini. Tadi kami berjalan di Subang ya, ini saya hari ini sudah di Bandung, besok ada koordinasi class action ini untuk yang di Bandung. Nah ini cikal bakal, begitu ini sudah terdaftar aja satu, udah dah, kita sama Mata bukan Najwa geber semuanya. Karena kita harus ada satu dulu yang tertata Pak, terdaftar secara apa namanya, administrasi rapi ya, supaya gerakan kita ini bukan gerakan menjatuhkan pemerintah,
Kita punya presiden yang sama. Agama kan boleh berbeda, kita anak bangsa. Tapi sekarang kita mau bilang, kita bukan punya agama ini. Kita punya masing-masing iman. Percaya kita, bukan dengan agama. Kalau yang mereka mau buat agama, ya silakan aja kan. Nanti kita tinggal goyang. Wiwitan bukan agama Islam misalnya. Atau kejawen nggak mau mereka dikatakan mayoritas. Waduh, ini seru Pak, seru banget. Makanya dalam gerakan-gerakan yang kita kerjakan ini, kita nanti sudah fix ya, tanggal 11, bulan 11, 2021 kita akan action kedua nih, RIP toleransi. Orang bilang kita nunggang, mana dah? Tidak ada yang menunggangin. Tidak ada saling tunggang. Emangnya kuda ditunggang-tunggang? Tunggang-tunggang. Tunggang-tunggangan sembarangan. Oke, ini ada Messi Pak Pute. Messi tadi kita panggil-panggil, enggak panggilin. Messi, ada Messi? Messi, mana Messi? Messi. Oke, lama ya, karena kita harus selesaikan dalam 10 menit. Ya, langsung aja, lawyer kita, bukan Najwa. Ya, selamat malam. Luar biasa, ini kumpul ya, semua nih lawyer-lawyer. Ya, terima kasih kehadiran para lawyer tadi, Pak Bahtiar, Pak Reinhardt, dan Pak, siapa tadi yang belakangan? Terima kasih. Pak Tito Panjaitan. Oh ya, Pak Tito, ponakannya Pak Reinhardt. Ya, terima kasih. Ya doakan saja semoga ada apa ya, kalau kita bilang ya Pak, miracle ya Pak ya. Ada miracle sehingga Pak KC bisa ditangani lebih baik lagi oleh lawyer yang lebih bertanggung jawab. Didoakan saja Pak. Ya kita udah ngobrol sama Pak Puteh ya, Pak Puteh ya. Memang ya, banyak sekali banyak sekali rencana untuk membuat protection. Ya, class action. Tapi mungkin kita akan mulai dari judicial review dulu, Pak, supaya satu-satu kita tertata seperti tadi kata Pak Puteh. Intinya kita sudah mulai menyusun rencana dan kami mengundang teman-teman semua yang ada di Zoom dan di YouTube, ayo gabung ke LSM supaya kita benar-benar bisa menyuarakan isi hati kita dan kita bisa menyuarakannya dengan cara yang tepat di negara ini. Jadi selain parlemen jalanan, kita juga memakai strategi untuk menggunakan lembaga-lembaga negara yang harusnya memang melindungi kita gitu, menjadi corong dari suara kita, suara rakyat yang membutuhkan keadilan dan kebenaran. Terus satu lagi Pak Puteh, itu yang mengenai aliran kepercayaan, setahu saya itu sebenarnya sudah ada wadahnya di Dirjen Kebudayaan gitu. Nah kebetulan banget Dirjen Kebudayaan itu teman saya juga gitu. Mungkin nanti kita bisa atur waktu untuk bisa ketemu langsung sama Pak Dirjennya. Itu sudah tertata sih dari 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Jadi aliran-aliran kepercayaan itu sudah ada wadahnya di Dirjen Kebudayaan dan ya, dan mereka kerap di ini kok, kerap apa ya, diwadahi gitu dengan benar oleh Dirjen Kebudayaan gitu. Jadi dikasih fasilitas, kemudian ini juga nih yang perlu kita bahas juga adalah anak-anak mereka yang sekolah di sekolah formal itu kan mau nggak mau mendapat pendidikan yang tidak sesuai gitu loh Pak. Jadi yeah, mayoritas anak-anak aliran kepercayaan ini mendapat pendidikan Islam dan Kristen gitu. Itu nah, yang mereka kelupaan tadi Bu. Itu yeah, yang mereka kelupaan tadi. Makanya iya, tapi itu... mereka sebentar Bu, mereka memang sebutkan itu semua tadi, tapi mereka tidak mau lagi ada dicantumkan di dalam KTP mengikut agama satu agama, karena mereka tidak ada di agama dua-dua itu. Betul di Pak, agama betul itu. Iya, bahkan sekarang sudah difasilitasi sebetulnya Pak. Jadi guru-guru aliran kepercayaan ini diberikan fasilitas oleh Dirjen Kebudayaan untuk mengajar anak-anak yang masih bersekolah di SD, SMP, SMA gitu. Jadi emang udah ada jalurnya. Mungkin nanti kita akan ngobrol dengan Pak Dirjen Kebudayaan atau mungkin nanti kapan kita bikin sesi, kita undang aja Pak Dirjen yang ngobrol di sini, Pak. Boleh tuh. Ya.
Kebetulan temen juga Pak Putih. Boleh tuh kalau mau tuh Pak Dirjennya masuk keren sini. Mantap itu bukan Najwa itu. Boleh boleh Pak. Segitu dulu ya Pak. Terima kasih. Okay.